situ. Sudahlah. Tetap masih bisa nyebrang kok. Tadi bilang jalan waktu bencana itu jalannya berkelok. Cuma 4 sih. Apa ya? PR Kota Bandung tuh 4 macet, banjir, kemudian kabel, satu lagi apa ya tadi? Apa kira-kira? Jadi lupa gini ya? Ngamen. Pengamen bukan maksudnya bukan di jalanan ya, tapi yang suka di jalanan di sos. Nah, ini depan saya itu jalan Taman Sari. Kalau yang sering nonton jurnalisa pasti tahu nih si jembatan ini. Gak perlu ya, bismillah aja. Wow, karangan ataupun tangkai, kalian bisa ke Jalan Wastu Kencana. Ada unit pasar Wastu Kencana, pasar bunga. Untuk hari ini mungkin beberapa hari ini tutup karena memasuki awal Ramadan. Yang bilang Ramadan, ada yang bilang Ramadan, ada yang bilang Ramadan. Pokoknya intinya bulan suci umat Islam, dimana beberapa kaum bilang puasa selama kurang lebih 29 atau 30 hari. Untuk saya pribadi, puasa gak sih? Puasa, alhamdulillah.
kaum. Tapi ini kenapa ya? Kok malah full energi hari ini? Sebenarnya puasa atau saum itu cuman geser waktu makan doang sih. Tapi bukan cuma geser waktu makan. Ada pelajaran di dalam. Kita harus wajib wudu, menahan haus, lapar, emosi, diuji kesabaran, bagaimana kontrol emosi, bagaimana kita melatih diri untuk lebih teratur. Masuk ke sana, maka seberang saya jalan Ningga Wastu. Sebenarnya mau akhir, tapi memori dari handphonenya penuh. Mungkin nanti ini diedit dulu ya. Sambung-sambungin dulu videonya. Akhir dari Wastu Kencana atau akhir dari jalan Wastu Kencana itu bisa dilihat tuh itu. Nah, itu adalah akhirnya. Karena kalau udah ke sana udah jalan Abdul Rifai. Kan nanggung banget ya. Terima kasih sudah menonton. Thank for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Di sana jalan Abdul Rifai, di sini jalan Jamplak. Di sana jalan Jamplak. Kalau di sini sudah masuk jalan Wastu Kencana. Terima kasih. Wassalamualaikum.